Oke guys, kembali lagi di channel pemula bonsai Bali. Kali ini saya akan berburu bahan bonsai lagi bersama Gede Atok ya. Ini lokasinya di lahan warga. Di sini habitatnya banyak sekali ya bahan bonsai, dari rukem, serut dan waru juga ada di sini. Sebenarnya sih warunya di sini banyak sekali. Posisinya di sini. Kita lihat-lihat saja dulu bahan apa saja yang saya lihat bagus dan saya bawa pulang. Simak saja videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Let's go. Di sini ya, habitatnya waru. Kelihatan kan daunnya? Oh. Saya akan lihat-lihat saja dulu. Nyari yang bermotif. Kalau yang biasa saya nggak akan ambil. Ini Gede Atok masih melihat-lihat. Ini juga ada bahan bonsai dari wahong laut. Seperti ini ya daunnya. Sama juga seperti sancang. Bongkolnya di bawah. Lagi dilihat-lihat sama Gede Atok. Dan di sini habitatnya waru saja. Oke guys, saya sudah menemukan ya satu bahan bonsai dari waru yang berbentuk atau bergaya dropping, cukup lumayan panjang. Kayaknya ini bekas batang yang jatuh ke tanah, terus dia tumbuh tunas baru seperti ini. Kemungkinan saya akan ambil bahannya ini buat nambah-nambah koleksi di rumah. Yuk simak saja proses penokelannya dari bahan bonsai waru ini. Tinggal motong akar yang lagi satu saja. Sudah ya, ini kita terangkat. Banyak sekali akar serabutnya. Oh, lumayan bahan bonsai dari waru rap ini seperti ini. Mungkin saya akan populasi bahannya ini dengan waru merah atau waru India biar bahannya ini hidup dulu. Saya akan potong saja langsung bahannya ini biar mudah membawa pulang, biar nggak terlalu panjang juga. Pemotongan bahan bonsai dari waru rap ini seperti ini saja dulu. Saya akan lanjut saja di rumah prosesnya. Karena ini sudah siang. Mungkin proses ngedongkel dari bahan waru ini seperti ini dulu. Oke guys, makasih sudah mampir atau menonton di channel Pemula Bonsai Bali. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Jackpot.